Suka-suka jadikan tempat parkir kereta sebagai tapak meniaga. Itulah senario yang dirakam Buletin TV9 ketika membuat tinjauan di beberapa kawasan di Selangor. Tindakan itu bukan sahaja mementingkan diri, malah lazimnya menyusahkan pengguna jalan raya yang lain. Tinjauan dilakukan di kawasan Bandar Baru Selayang. Pemerhatian kami mendapati wujud segelintir peniaga restoran dan kedai makan yang bertindak menjadikan meja dan kerusi sebagai penanda di petak parkir kereta awam seawal jam 6 petang. Tindakan dipercayai supaya boleh menempatkan lebih ramai pelanggan menjelang waktu malam. Menurut penduduk, perkara itu membuatkan kawasan yang sibuk itu menjadi semakin sesak terutama pada hari bekerja dan waktu puncak. Okay, kalau pendapat saya lah, dia cop parking waktu weekdays kan. Kalau weekdays tu macam waktu padat, yang agak padat dan agak masyarakat penduduk sini perlukan tempat parking. Waktu balik kerja ke dan sebagainya lah. So kalau weekend tu penduduk sini pun tak kisah sebenarnya. Sebab diorang pun ada juga yang makan kat restoran yang cop parking ni sebenarnya. Sepatutnya tidak perlu benda ni berlaku. Sepatutnya pihak pembandaran, majlis ambil pemantauan lah kepada pekerja-pekerja seperti mamak. Kerana dia bila letak meja di tapak parking, jadi akan mengganggu parking. Parking akan jadi berkurangan. Di Damansara Damai, lain pula ceritanya. Kali ini bukannya menggunakan parking kereta sebagai tempat meletak meja tambahan, sebaliknya terus dijadikan tapak perniagaan. Ia sekaligus mendatangkan rasa tidak senang kepada pemilik perniagaan di bangunan berhampiran yang rata-ratanya menyewa di premis ini secara sah dan berlandaskan undang-undang sedia ada. Customer nak datang pun memang tak ada parking. Sebab yang parking sana dah guna. So mungkin diorang parking sampai ke sini kan. Jadi ada sikit masalah lah. Parking macam tak mencukupi. Mungkin sebab diorang dah guna untuk tapak niaga. Customer merungut. Parking tak ada. Bila dia datang 3-4 kali round, memang tak ada parking. Memang betul, memang tak ada parking. Saya sudah 3-4 kali pusing kawasan ni untuk saya nak ke kawasan kedai saya untuk letak kereta di parking lot kereta lah. Tetapi baru sekarang saya dapat untuk parking kereta saya ni. Bukan setakat itu sahaja, namun ada klinik yang menggunakan tempat meletak kereta sebagai kawasan pandu lalu untuk melakukan ujian saringan COVID-19. Tempat meletak kereta yang disediakan oleh pihak berkuasa seharusnya mampu digunakan oleh pengguna jalan raya dengan mudah. Namun dengan perkara sebegini yang terjadi, ia bukan sahaja menyusahkan pengguna jalan raya, ia turut memberi kesan kepada penjagaan sekitar. Ridwan Rosyid Azri Roslan melaporkan.